Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sufista Kreatif. Di video kali ini saya akan memberitahu atau kasih tahu cara atasi sapi yang suka nyeruduk atau sapi yang tidak jinak, yang selalu beringas ya, lebih-lebih kepada biasanya kepada sapi pejantan. Namun sebelum lanjut videonya, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman, saudara-saudaraku, sedulur-sedulur tukang ngarit, para peternak yang sudah bantu subscribe channel Sufista Kreatif demi majunya channel kami. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dan selalu dilimpahkan rezekinya yang barokah. Selalu utamakan kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Jadi teman-teman yang baru menemukan channel Sufista Kreatif, bisa kalian bantu subscribe demi kemajuan channel Sufista Kreatif, karena kedepannya video-video dari channel Sufista Kreatif akan menampilkan atau menyajikan cara-cara atasi permasalahan pada sapi dari jamu-jamu yang alami, herbal, dan juga jamu-jamu ramuan turun-temurun dari dulu sebelum ada dokter kehewanan. Jamu-jamu yang sering digunakan dari leluhur-leluhur saya. Jadi di video kali ini mungkin saya agak kaku dalam penjelasannya, karena saya dalam keseharian berbahasa Madura. Mohon dimaafkan kalau agak begitu ke bawah bahasa Maduranya atau begitu ngecampur dengan bahasa Indo, karena saya kurang begitu lancar dalam membawakan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara ngatasi sapi yang suka nyeruduk. Nah, contohnya seperti sapi pejantan ini. Ini kalau masih pedet kayak gini tidak menyeruduk, tapi kalau sudah dipelihara sekitar 1 tahun bahkan lebih, ini harus waspada. Siapa ngira meskipun kelihatannya jinak, ini kan hewan meskipun kelihatannya jinak, bisa jadi ini sapi menyeruduk. Kenapa saya dianggap penting untuk diupload ke video? Karena demi keselamatan para peternak, sama-sama sharing berbagi ilmu. Sapi ini bisa menguntungkan, bisa menjanjikan, dan juga bisa mematikan. Jadi cara mengatasinya untuk menjinakkan sapi, saya akan kasih tahu kepada kalian semua. Nah, tutorialnya, caranya, dan juga bahannya. Saya akan cari dulu, istri saya itu masih mencari bahannya untuk menjinakkan sapi. Demana maulah? Beda. Mana-mana kemah. Lah. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk menjinakkan sapi, dan kalian bisa mudah didapatkan di sekitaran rerumputan seperti ini. Ini barusan istri saya mencari. Lah, ini saya kasih tahu caranya untuk memberikan kepada sapi. Lah, kalian bisa menggunakan pisang, dimasukkan ke dalam pisang, lalu diberikan kepada sapi. Tidak usah pakai contang kalau kayak gini. Ini kalau bisa juga dimasukkan ke dalam jagung moda. Janggelnya ditusuk, dimasukkan satu persatu. Ini sudah cukup. Cara pemberiannya, kalian kalau ngarit ketemu dengan ini, dibawa pulang, dikasih ke sapi yang berjantan. Ini katan kaangkui majina sape se nyotuk nikah, termasuk parenge oneng dari sesepo se ampun pengalaman ngobu sape lake. Nah, ini kagan gula yang penting nika yungga ka YouTube, ka YouTube peten gula nika paninga beda kejadian, paninga beda kejadian. Kita ongku abit neka sapen ni bandi ka sungai tepa are Jumaat neka sapen beleman ka tibi oreng ngapon iyo mek ning sungai pas mate neka. Jadi me sami ajaga ka selamat na beden gula sarangan beda panjenengan napa si kau ningi beti yungkap dek ka panjenengan le neka ning daerah gula neka pon makan korban sampai laki cuolo eman nikah sampai baraja nikah sampai nikah jina ya besre saren jina tak nyotuk. Nah, nikah bektoi bandii pas temo nikah orang pon temo ngambeng ada temo orang temo pon sobung omor jadi gula nikah. Penting iungga ka YouTube kangkui ajaga keselamatan panjenengan nikah pas caran munggulan nika maki caran nika tak usah ngangkui gedeng, tak usah ngangkui jagung moda, tak usah dan boleh cukup ngangkui kamalina. Alah ambian mon bisa ya ngangkui pak kamalina ngak nika tak pan-pan mon tak oning tananga takut kalamben kecek bisa ben ya ngak nika ben boleh bian mon ponnya sasa lebere keluar le keluar aing keluar ki bule beco keluar campur kain oma lah. Begini caranya kalau dengan menggunakan daun kamalina. Kalian bisa juga menggunakan pisang, menggunakan jagung. Ini setiap kali kalian ngarit ketemu dengan bahan kaki seribu ini atau apa nyaman dulu lah reng-bireng menjandreng kan jadi reng-bireng. Kalau di daerah saya ini katanya reng-bireng, kalau bahasanya kaki seribu ini lah. Sapi. Nah, termasuk ini mempermudah ngarit. Ini pembuatannya ada di channel Sufista Kreatif. Termasuk tutorial cara membuatannya ini dari bahan ranjang bekas dan juga Buktinya ini saya tadi ngarit, satu kali ngarit bisa stok 2 hari pakan sapi ini. Tadi saya ngarit satu kali ngarit bisa stok 2 hari untuk sapi 3 ekor dengan menggunakan gerobak ini yang terbuat dari bekas ranjang. Tutorialnya ada di channel Sufista Kreatif, bisa kalian kunjungi yang memerlukan informasi-informasi. Ini multifungsi, bisa membuat ngangkut kotoran sapi ke sawah. Kalau kalian punya tanaman rumput odot, rumput gajah, ini bisa menjadi pupuk di sawahnya. Bisa diangkut melalui gerobak ini yang di gandeng dengan sepeda motor ini. Nah, jadi kalian bila butuh informasi tentang sapi bisa kunjungi channel Sufista Kreatif. Demikian dulu video saya, semoga bermanfaat pada kalian semua peternak-peternak sedulur-sedulur. Salam kenal, salam persahabatan dari Sufista Kreatif. Sukses selalu, panjang umur, sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.